satemene apa lukuluk iku minha iku tetep tengah sapi apa lukuluk ma utawi fiili yang sibukang nasobakan apa ma yang sibukang nasobakan apa ma ma pengulai ini putih-putih ma pulan ini ma puloro wahua utawi ma yang sibu ma pulai ini iku ro'a lapad ro'a wa malan barang ba'dahu sawi ro'a mimasakim barang zakarokan nutruhi masopal musyani bihadal bab wa minha lan iku setengah saking apalil kulub ma utai barang laisa kang orang ana apa ma iku kazalik taka yang mempermukun ro'a iku kazalik iku kajali takai mampun doa wahua lagu tema iku kisah orang duman lazimun siji kang lazim nahu jabuna zaidun kecil sapa zaidun wa muta'adilan muta'adi wa muta'adilan muta'adi ila wahirin marima pulsi nahu karitu zaidan karitu sengit sapa insun zaidan ingmat zaid haza utawi kima laisa kazalik iku ma barang ya ta'ala ku kang ta'aluk opo ma bilkismil awal min afali hazal bab saking pira-pira bila ikhla bab wawa utima iku afalu kulu wa amma afalu tahwil lan anakun uti afalu tahwil wa ya utai afalu tahwil iku al-muroda tukang dan karepaken iku al-muroda tukang dan karepaken bitaulihi kelawan pengandikan emosionik walati tasoyal ila akhiri itu maka balik akhiri kaulihi payah ta'adha maka muta'adhi opo apa opo opo apa lukuluk payah ta'adha maka muta'adhi opo opo apa lu tahwil ila makula ini asluh makan utai asalim makan ulai ini kuang mudana wal khobar wa adalan milang milang haing apalu tahwil wa adalan milang milang haing apalu tahwil wa adalan milang milang haing apalu tahwil sopo ba'duhum sebagian ulama ada berapa jumlahnya apalu tahwil sabatan ing pitu sabatan yang fitur sayyaro rupanya dahulu rupanya lapas sayyaro dikasih nomor satu sayyaro sayyaro rupanya sejati sayyaro nahu nah sayyaro mah namanya apalu tahwil atau apalu tasyir fil-fil yang menunjukkan mana menjadikan jumlahnya ada tujuh nahu sayyaro itu jadi akan siapa yang sun adina ingdut saya tu dah dia akan sampai ingin ati na ingdut labanan ing fazapan ing krewe. Wa jaala lan nomor loro jaala nomor dua jaala. Wa jalan lah perjalanan aku. Wa kodina ilama amilu min amalin fajal nahu haba an mangsuro. Wa ya wa kodina lan. Wa kodina lan. Naka akan sampai insun lan dingin akan sampai insun ilang mamarin barang amil amilu kang lakon sapa kaun kabeh min amalin syafi amal fajana maka dari akan sampai insun fajana maka dari akan sampai insun hu ing ma amilu habaan ing kaya lebu habaan ing kaya lebu mansuron kang den awur-awurakan habaan ingkai lebu mansurun kandel awur-awurakan mansurun kandel awur-awurakan bismillahirrahmanirrahim wahabalan lapar wahaba wahabalan lapar wahaba nomor tiga ya wahabalan lapar wahaba dan lapar wahaba nomor tiga ya naka kaulihim kaya pengandikan ewang Arab wahabanillahu fidaka wahaba dari akan ningsun syafa Allah bujallahu fidaka yang tebusan sirat fidaka yang tebusan sirat wahaba dari akan ningsun syafa Allah fidaka yang tebusan sirat ayat syariah
Watahoza nomor babat ittahoza. Watahoza lan babat ittahoza. Naulat tahozta alaihi ajro. Latahota mbok dadi akan sapa sira. Mbok dadi akan sapa sira alaihi ingatase dan dani tembokan doyok. Alaihi ingatase dan dani tembokan bokang doyok ajro ning upah. Watahoza lan lapat ittahoza dari mah apa tahoza ayam ittahoza seperti mana nomor lima seperti watahoza Allahu Ibrahim Khalila landa dia akan sebab Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim Khalila ing kekasih wataroka nomor berapa nomor enam taroka kata uli tanah watarok ngalan dari akan siapa insun dan dari akan siapa insun bakdo min sebagian nas yau ma izin in dalam dina iki kiamat yang muju campur sebuah bakduhum yang muju campur sebuah bakduhum bimakdin dalam sebagian tangan waka kau lilang kaya penganekan lagi syair waka kau lilang kaya penganekan lagi syair mimbahri towil warobai tulang nitik-nitik sapa insun warobai tulang nitik-nitik sapa insun hi in walad hatta iza ma taroktu sehingga nalikana dadi akan sapa insun sehingga nalikana dadi akan sapa insun in walad ahol kaum in sedulur kaum wastagna lan ngalap sugi wastagna lan ngalap sugi an masih sakit lan ngalap sugi an sanen masih sakit musa popo syaribuhu kumen sewalan waroda waroda lan lapat roda nomor berapa nih nomor 7 yang terakhir berarti kakau lihi kaya penganek iris kanek kaya penganek kanek syair baru wabil romal hizsa nunis wa ta'ali harbin bimikdarin sama dengan lahu sumuda romangun jalakan romangun jalakan sopal hizsa nu piro piro opal hizsa nu gonta gantine mangsa romangun jalakan opal hizsa nu gonta gantine mangsa niswata ali harbin impir perwadon impir perwadone keluarga kiai harb bimik darin kelawan kira bimik darin kelawan kelawan kira-kira bimik darin kelawan kira-kira bimik darin kelawan kira-kira ponco bayar samadna kang susah sopo hidsa opo hidsan lahukan amigdan samana kang susah opo hidsan lahukan amigdan semudan kelawan susah temenan selesai parodda syungurahuna maka dari akan opo midar syungurahuna ing pira-pira rambute niswa parodda maka dari akan opo parodda maka dari akan opo midar syungurahuna ing pira-pira dari akan syurah unai berperang buten iswa asu dakang irang-irang bidon ingkang dari putih bidon ingkang dari putih warodalan dari akan putih warodalan dari akan warodalan dari akan pemindar warodalan dari akan pemindar wujuh ha unai berperang wajahe niswa al bidon putih sudan ingkirang jadi wahus lanang tu akan sapa sira bitahliki kelawan tahlik bitahliki kelawan tahlik wal ilgo ilan kelawan ilgo khususkanlah dengan tahlik dan ilgo maing barang min qabli hab kang tetap di dalam sadurunge hab maing barang min qabli hab kang tetap di dalam sadurunge hab jadi makna bahwa apal qulub yang mutasyarif yang mutasyarif itu yang selain
habda ta'ala itu katanya boleh di ilgo. Wa huslan anang tu akan sapa sira bintang lagi kelawan tahlek wal ilgo ilan kelawan ilgo ma ing fi'il mutasyarif ma ing fi'il mutasyarif min qablihat saking sadurunge hab wal amro lan ing segot amar lan ing segot amar hab utawi lafaz hab abu tay lafaz hab iku qad ulzima teman-teman den tetep akan apa ya sihat kaza iku kaya iki hab ta'alam utelapa ta'alam. Jadi kesimpulannya bahwa af'alul qulub yang mutasyarif, ya yang mutasyarif yakni yang selain hab dan ta'alam itu katanya boleh ditalek wal ilhoi dan boleh diil wal ilhoi madilan karulian madi min siwa masakin sa'alan hab lan ta'alam Ijan tadi akan siapa sira kulang naik saban-saban hukum lahu kadwe madi sukina kangdek kina warahi opo ma takoda mau istri mandingin opo ana hazil af'ala satemana ikilah piro-piro fi'il ibu gismani rongguman ahadu ma'utek selasini gismani ku apal kulu wasalin utekan memelore ku apal tahwil sudah lampau, sudah lewat dibahas bahwa zona wahwa Tuhan itu terbagi dua, ada afalul qulub, ada afalul ta. Afalul qulub na terbagi dari farma afalul qulub. Maka anapun utawi afalul qulub iku batang qasimu. Iku batang qasim maka nerima kabagi apa afalul qulub ila mutasyarifah wa ghairi mutasyarifah. Afalul qulub terbagi ada yang mutasyarif, ada yang ghairu. Yang mutasyarif yang mana? Wal mutasyarif wal mutasyarif maka utekan mutasyarif iku ma fi'il ada kang ngeliatnya apa mahab wa ta'alam yang hablan ta'alam yang mutasyarif mah pokoknya semua mutasyarif kecuali hab dan ta'alam. Nah ini af'al qulub yang mutasyarif payustamalu maka bisa dan gunakan minha saking mutasyarifah minha saking mutasyarifah maksudnya apa al-qulub yang mutasyarif ini bisa digunakan opo al-madi bentuk madine payustamalu maka dan laku akan minha maka digunakan minha saking mutasyarif opo al-madi bentuk madine nahu tonantu zaidan ko iman untuk yang mutasyarif ini bisa beramal baik dalam bentuk madi ataupun selain wa ghairul madi wa huwa uti ghairul madi iku al-mudhari nahu al-zunnu zaidan ko iman wal amr lan amar nauzun zunna zunna nyana zabazira zunna nyana zabazira zaidan ing mahjar ko iman ing wong kang adat wasmul fa'il dan isim fa'il juga bisa beramal dalam bentuk isim ana utawi seniku zon wong kang nangka iku zon wong kang nyana zaidan ko iman wasmul maful nahu zaidun utai zaidiku maznunun kandin duga sopa abu wabana zaid ko iman ni wong kang adat pabu maka utai lapal dabu huwaya abu ifal mampul awal warta pa'alan wartu pelandin ropa akan apa abu landin ropa akan apa abu litia mengkanan manggun abu mako mal fa'ili ilam panggun fa'il wa ko iman lan utai lapal ko iman iku al mapul sana wal mater nau ajib tu min zonika zaidan ajib tu gawok sapa isin min zonika saking nanane sirat zaidan ko iman payas butulan tetaplah akadim mudorek kakadim mudorek kulliha sekabian yang mudorek minal amal saki amal wa wali hilang dina amal opo mabara sahabat datang tetap opo maklil mati kadwe fiil mati. Jadi kita nama untuk yang mutasyarif itu bisa beramal di samping dalam bentuk mati juga bisa dalam bentuk selain madi. Mana bentuk selain madi teh nyari yakni mudore amar isim fa'il isim maful apa lagi masdar wal masdar ya ini untuk yang mutasyar wa ghairul mutasyarif la utawi ghairul mutasyarif. Nah bagi yang ghairul mutasyarif wa ghairul mutasyarif la utai ka ghairul mutasyarif wa ghairul mutasyarif la utai ka ghairul mutasyarif iku
Bagul yang mutasir man utai gul mutasir iku isani loro. Yang gul mutasir cuma ada dua. Mana yang dua itu? Wahuma utai isani kuhab wa ta'alam yang lapan hab dan ta'al. Ta'alam itu yang gul mutasir cuma ada dua, hab dan ta'alam. Wa gul mutasir man utai gul mutasir iku isani loro. Hab rupani hab wa ta'alam lan ta'alam. Bimana ilang kelawan nanggo mana ilang. Jadi fala yustakmalu maka ora dien gunaaken. Maka ora dien gunaaken min huma saking hablan ta'ala. Fala yustakmalu maka ora dien gunaaken min huma saking hablan ta'ala ofo illa sihatul amri angin segot amal. Jadi hab dan ta'ala mah karena ghairu mutasyarif maka dia hanya beramal dalam bentuk amarnya doang, amarnya saja, hab bentuk amar dan ta'ala bentuk amar. Jadi dia hanya bisa beramal dalam bentuk amar saja. Kakaulihi kaya penganikan lagi syair ya ta'alam syifa'an nafsi fahro aduwiha. Ini sudah tadi ta'alam meyakinakan siapa sirak. Ta'ala meyakinakan sapa sira syifaan nafsi ing syifaan nafsi ing apa tambane ati syifaan nafsi ing tambane ati qahra aduwiha ing maksa kata ing alahaken qahra adu ing alahaken satrune nafsi. Pabalik maka banget banget akan sapa sira bilutin kelawan alus. Jadi obatnya hati itu adalah mengalahkan musuh-musuh. Kalau musuh kalah hati pasti senang. Maka sungguh-sungguhlah di dalam menghaluskan reka daya untuk musuh. Kita hayul di dalam reka-reka warmaklan yang lupa ya. Wa qaulilan pangadikane kidu pakul tu ajirni aba malikin pakul tu maka ngucap sapa sun ajir. Nyelamatakan sapa sirani sun aba malik he Abu Malik. Wa ilalan lamun ta oranana ajirni pahab makanya naha sapa sirani hab ini bi mana fil amarni. Pahab makanya naha sapa sirani sun imro'an ing awak-awakan halikan kang rusak. Wa faqul mana waqta syallan tertentu apal qalbiyah bil kang bangsa ati. Apal qalbiyah bil kang bangsa ati. Al qalbi apal qalbiyah bi ta'liqi kelawan ta'liq wal ilgho lan il lan ilgho. Jadi apal qalbi yang ber, yang bisa ditasrif ini hukumnya bisa ditaklik dan bisa di ilgho. Apa sih yang dimaksud dengan ta'lek teh pataklik maka uta ta'lek waya ta'lek iku tarkul amal ninggalakan amal tidak beramal meninggalkan amal teh maka tidak beramal labzon di dalam lafaz lafaznya tidak beramal tapi duna makna ora ing dalam maknanya duna makna ora ing dalam maknanya tidak beramal dari segi lafaznya tapi dalam segi makna nama masih beramal. Limaningin karena anak mane, karena anak kang nyegah. Limaningin karena anak mane, nahu donantu la Zaidun, oh imun. Donantu nyana sapa insun la Zaidun. Ingyak tine utawi mas Zaid iku kawaman wongkang ngadek. Inilah pas Zaidun dibacanya enggak nasor enggak. Berarti donantunya tidak beramal. Tapi tidak beramal telah belum hanya dalam segi lapannya doang. Kenapa dia tidak beramal? Karena ada yang menghalangi dari beramal. Mana lap tulap itu yang menghalangi dan namanya mane gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan ta'lek bareng-bareng tarkul amali tidak beramal tapi lap belum hanya dalam segi. Kenapa dia tidak beramal? Seperti zonan tular Zaidun koimun, Zaidun dan koimun tidak dinasobkan lafadnya oleh zonan tular. Lafadnya tidak dibaca nasob. Kenapa? Karena ada makin. Pakau luka maka utilah ucapan sirah. Pakau luka maka utilah ucapan sirah.
La Zaidun qaimun rupane lapan la Zaidun qaimun tah eta lapan la Zaidun iku lam ta'mal ora beramal fihi lam la Zaidun qaimun iku lam ta'mal ora beramal fihi lam lafaz la Zaidun qaimun apa zanantu lafaz zanantu lafzot ing dalam lafaze lafazna la Zaidun qaimun teh tidak diamalkan tidak dinasabkan pada lafaz zanantu kenapa tidak beramal li ajlil mane karena arah-arah mane kang nyegah laha kadue zanantu karena ada penghalang ada yang menghalangi ada mane yang menghalangi min zalika saking mengkonon mengkonon amale zanantu mana manenya wahuwa utawi mane kualamu lafif tidak lakin nahu tetapi nasa temani lapad lam la Zaidun qaimun iku fi maudi nasbin ing dalam panggonan naso memang dinasegi lapadna zonan tuti tidak beramal buktina Zaidun tidak dibaca naso tapi dinasegi mahal nama mahal naso berarti dalam segi mahalnya dia masih tetap mana buktina bahwa mahal nama mahal naso bidalili annaka ida liri anaka kalawan dalil sata menasira ida liri anaka kalawan dalil sata menasira iku lawa atop talamun atop akan usapa sira alaihi ngatase matup ale alaihi ngatase matup ale nasob dala nasob tam maka yakti dengan nasob akan usapa sira dengan dalil ketika kita atopkan maka harus dibaca nasob mana si maktub kata zonantu la Zaidun qaimun wa amron muntalikon zonantu nyana sopa yang sun la Zaidun yakin uti mas Zaidiku qaimun wa amron lan ing amar muntalikon ing wong ka ingkang budalan mana atau amron muntalikon diatapkan itu nah ini untuk maktub nah dimana kan dibaca nah nah, dengan dalil bahwa maktub na'il dibaca na'asob berarti Zaidun qaimun teh mahal mahal dan buktina maktub na'oge dibaca na'asob faya makau tilapa faya makau tawi zonantu iku amilatun kang beramal li Zaidun qaimun kadulapa Zaidun qaimun bil makna inilah maknanya dunal lafzi orang di dalam lafaze jadi maka lafaz zonantu itu berarti beramal dari segi maknanya walaupun di dalam lafaznya dia tidak beramal sehingga tidak menasubkan di dalam lafaz nah wal ilgo lan utawi ilgo wa ya ilgo wal ilgo lan utawi ilgo wa ya ilgo apa yang dimaksud dengan ilgo iku tarkul amali ninggalakan amal lafzon wa makna ing dalam lafaze wa makna lan ing dalam ai ilgo ma lafzon wa makna semuanya ditinggalkan tidak beramal nate baik dari segi lafaznya atau dari segi makna wa makna la limanin orang karena pencegah orang karena kalang-kalangi dan tidak ada mana tidak ada lam tidak nau Zaidun zonantu qaimun Zaidun uti mas Zaid zonantu nyana sopa insun iku qaimun wong kang ade gitu zonantu tidak beramal sehingga Zaidun dan qaimun tidak dibaca nasob etamah te beramal nate lam zon makna lafaz na teu dibaca nasab maknana juga tidak mahal nasab palaisa maka orang anai kula zonantu kada lafaz zonantu apa amalun amal lafaz zonantu tidak beramal fi Zaidun qaimun ing dalam lafaz Zaidun qaimun lafaz Zaidun qaimun dia tidak beramal baik di dalam segi maknana ataupun lafaz nala fil makna ora ing dalam maknane wala fil lafzi lan ora ing dalam lafaze wa yasbutu lan tetep lil mudhari kadhe mudhari lamalan barang badau sabi mudhari
minat talik isaking talik wa gairi hilang liane talik apa ma barang sabat takang tetep apa ma lil madi kadwe madine untuk bentuk modalnya sama dengan bentuk madi madinya bisa terkena talik dan selain talik mana contoh nau azunu zaidun qaimu asal makalah zaidun azunu la zaidun qaimu azunu ma bentuk modore dia tidak bisa beramal ke perlapas zaidun qaimun tapi tidak bisa beramal teh hanya di dalam segi lafaznya. Kenapa tidak beramal lima niin karena ada mana-mananya lam. Jadi intinya yang bisa ditaklek dan diilgo teh bukan cuma bentuk madi tetapi juga bentuk mudore. Contoh taklek, contoh ilgo. Wa zaidun azunu qaimun lan lafa zaidun azunu qaimun zaidunu tema zaid azunu nyana sopo ingsun iku qaimun wakam ada kiri ada contoh apa ilgo di situ zaidun dan qaimun dibaca nasab tidak berarti azunu tidak beramal kepada zaidun qaimun baik dalam segi lafaznya ataupun dalam segi maknanya tidak beramal disebutna il wa ghairul waqwatu halan pira-pira sedulur le azunu wa ghairul mutasarrifalan utawi fil ghair mutasarrif iku la yakunu oranana opo ghairul mutasarrif aino ghair mutasarrifah ya teman-teman nah ghair mutasarrif dan harja alam ya wa ghairul mutasarrif lan utawi fil ghair mutasarrif iku layakun orang anai kupi hai dalam gwer mutasori popo ta'likun ta'lek walal ilgo lan orang anai ilgo ainu gwer mutasori itu tidak bisa ditalek dan tidak bisa diil nah itu apalul kulub jadi apalul kulub yang mutasori itu semuanya itu bisa ditalek dan diil diilgo kecuali yang gwer mutasori yang gwer mutasori tidak bisa baik ditalek ataupun tidak bisa di eta apal qulub aa kemudian apa bagaimana apa lu tahwil wa kadzalika lan iku kaya mongkon-mongkonon ghairul mutasarrif awal apal tahwil utawi apal tahwil bagi sekolah apal tahwil apal tahwil ieu sami cenah seperti tadi nahu sayyara umpamana sayyara wa akhwati halan piro-piro sedulur sayaro tak titik ya jadi ulangi lagi apa yang bisa ditalek dan tinggal goma berarti cuma apa lur bu itu pun yang apa ya mutasori sekarang timbul pertanyaan kapankah apa lur puluh itu di ilgo wajawi jawab wajawi lah kawan ngatakan siapa sira lana wanangakan sapa sira alil go a ikil go la bil ibtida ora ing dalem ora ing dalem kawitane kalam la bil ibtida ora ing dalem kawitane kalam apa maksudnya apalul qulub boleh diil go ketika berada bukan pada permulaan kalam jadi ketika apalul qulub bukan di permulaan kalam seperti di mana kalau bukan permulaan di tengah-tengah atau awal mula di akhir artinya pokoknya ketika bukan berada pada permulaan jadi ketika awal kulub itu tidak berada pada awal kalam maka dia boleh diil nah berarti kalau di permulaan kalam di mana kalau di permulaan kalam mah tidak boleh il ilgo ini mah ketika tidak berada di permulaan seperti ketika di mana kama idza waqa'at wasaton seperti ketika dia berada di tengah-tengah ya di tengah-tengah antara mubtada dan khobar itu nah itu maka boleh di ilgo au akhiron atau dia berada di akhir itu boleh di ilgo nah titik jadi kalau berada di awal di mana kalau berada di awal mah ya jangan diilgo harus ber
amal seperti zonatu zaidan qaiman. Di mana tuh zonatu adanya di mana? Di permulaan kalam. Ai di permulaan kalamah dia harus ber wa in taqaddamat, andai kata dia berada di awal intan al ilgo, maka tidak boleh di ilgo ai di awal kalamah. Bal yajibul i'mal, balik wajib beramal. Tapi wanwi ya nah wanwi teh lam ngira-ngira akan sapa sira. Wanwi lam ngira-ngira akan sapa sira dhamir syani dhamir sya'at awalama tidak atau inglam tidak, takdirkanlah olehmu domir sya'an atau takdirkan oleh kamu lam im tidak. Ketika kapan fi muhimin ing dalam tarikim kam awe cipta. Fi muhimin lam tarikim awe cipta ilgo ama ing ilgo akan ilgo ama inga ilgo akan bil takoda makan dingin opo ma tadi jare mau kah apal kulub ketika bukan berada di awal kalam, seperti ketika di mana berada di tengah tengah atau berada di mana di akhir, itu boleh di timbul pertanyaan bagaimana kalau apal kulubnya berada di awal. Kalau di awal kalam wajib beramal. Timbul pertanyaan bagaimana kalau apal qulub berada di awal, ya seperti zonan itu berada di awal. Ada sebuah susunan di dalam kalam Arab misalkan apal qulub itu berada di awal kalam tapi sepertinya dia di ilgo, padahal kalau di awal kalam boleh enggak di ilgo? Enggak boleh, tapi ini seolah-olah seperti di ilgo. Maka solusinya bagaimana? Takdirkanlah domir saat dan nanti dijadikan sebagai maful awal dan jumlah sesudahnya sebagai maful kedua, atau takdirkanlah lafim tidak, sehingga kalau ada lafim tidak berarti dia memang betul tidak beramal karena ada mana yang lafim. Itu solusi nantinya. Ilamun apalul qulub yang mutasori berada di awal maka wajib beramal. Kalau ada yang tidak beramal atau yang ilgo padahal di awal kalam, maka gimana solusinya? Wajib mentakdirkan domir ta'an dijadikan sebagai maful awal, dan lapan yang jatuh sesudahnya dijadikan sebagai maful tsani atau mentakdirkan lam tidak. Sehingga kalau mentakdirkan lafiz tidak berarti dia dalam keadaan ditaklek, tidak beramal, hanya dalam segi lafaznya karena ada take beres roes tutup rampung masalah il. Oh, sekarang kita balik maning mentaklek. Apa itu taklek? Itu kapan wajib ditaklek? Wal tazim lan wajibakan sapa sira, wal tazim lan wajibakan sapa ataliko ing talek apalul qulub teh wajib ditalek. Apa talek teh tadi? Ibtalul amal atau tarkul amal lafdzan guna makna limaniin, apa ya? Meninggalkan amal dalam segi lafaznya saja, tidak dalam segi maknanya, karena ada manetam taklek itu wajib bagi apal qulub. Ketika kapan? Qabla nabi masa durung iman nabi, wa inlan sadurung in nabi, walalala nabi kangga dijawab qasam, walalan lak nabi kanda dijawab kosam lamum tidak lan lak tidak au kosam atau lam kosam kaza itu kaya kilo sumut talek kaza kaya kilo sumut talek wal isi pangulan utawi isi pang wal isi pangulan isi pang za utawi iki waza wa wal isi kaza itu kaya kilo sumut talek kaza kaya kilo sumut talek wal isi pangulan isi pang za utawi ki hukum talek lahu kadwe isi pang za utawi ki hukum talek lahu kadwe isi pang mungkin hatta mawajib opo za. Nah, jadi di sini di dalam nazoman tiga nazom ini akan membahas talek dan ilgo.
Ya jujuna opo ilgau hadil apali nga ilgo akan ikilah piro-piro fi'il. Opo ilgau hadil apali nga ilgo akan ikilah piro-piro fi'il. Al-Mutasyarifa iza waqa'at nalikane tumiba. Iza waqa'at nalikane tumiba. Iza waqa'at nalikane tumiba opo apalul mutal opo hadil apal. Bi ghairil ibtida'i dalam saliyane kawitan kalam bi ghairil ibtida'i dalam saliyane kawitan kalam af'alul qulub anu mutasyarif ieu hukumnya boleh di ilgo ketika kapan berada bukan pada awal kalam. Ulang lagi, ketika berada bukan pada awal kalam. Jadi ketika zona dan kawan-kawannya bukan berada di awal kalam, maka boleh di maksud bukan berada di awal kalam teh ketika kalam berada di mana? Kama iza waqa'at. Kaya oleh nalikane tumiba apa hadil apal wasaton ing dalam tengah tengah, seperti ketika apal hadil apal qulub nanti berada di mana dah? Di tengah-tengah. Lamun dia berada di tengah-tengah maka boleh diil, terus sama boleh tidak beramal, baik dalam segi lafadznya, dalam segi zaidun zonan tu ko imun zaidu temang zaid zonan tu nyana sopo ingsun iku ko imun wongka. Coba lihat zonan tu berada di mana? Wasalton, berada di tengah. Karena dia berada bukan pada permulaan kalam, seperti berada di tengah-tengah, maka jauhi lil ilmu, boleh diil, boleh tidak beramal. Aw akhirun atau ilm akhir tau zaidun koi mundonan tu zaidun utemang jayadi utawi mang jayadi ku koi mun wong kang ada donan tu nyana sapa ingsun. Donan di mana adanya? Di akhir, maka boleh diil. Waiza tawasatot, waiza tawasatot lan nalikan itu mibat tengah-tengah apa hadil af'al. Lah nalikan itu mimbai dalam tengah-tengah bahadil apal intana, maka kacegah opo alil mana deh pakila, maka ucapkan opo alil mal utai beramal wal ilgo lan ilgo iku siyani podo karone. Berapa maksudnya? Ketika af'alul qulub teh berada di tengah-tengah, maka antara beramal dengan ilgo itu nilainya sama. Jadi nilainya ilmu mangga beramal mangga nilainya sama 50-50. Tapi wakilalan yang ucapkan al-imal utai beramal, al-imal utai ngamalakan iku asyam lebih bagus minal ilmu tinimbang saking ilmu. Tapi jarek pendapat yang kedua, katanya ketika af'alul qulub berada di tengah-tengah ini lebih utama beramal dibanding ilgo. Wa inta akhorat lan lamun akhir opo hadil af'al. Bagaimana kalau af'alul qulub berada di akhir? Maka fal ilgo mangga utai ilgo iku asal lebih bagus. Nah gitu ya. Sekarang wa in taqaddamat lan lamun andingine apa hadil apal. Lan lamun andingine apa hadil apal, bagaimana kalau apalul qulub teh berada di awal, seperti donan tu zaidun qaimun imtana, maka nerima kacegah apal ilgo ilgo indal bisyrin munggu lama basroh. Lamun donna dan kawan-kawan teh berada di awal, maka wajib amal, tidak boleh jare sinten jare ulama. Jadi pala takulu cek ulama basramat temenang anjan mengucapkan kia zona tu zaidun koimun, tidak boleh, karena berarti zonanya tidak bal yajibu balik wajib popo alimalu beramal mansal bal yajibu balik wajib popo alimalu ngamalakan balik wajib kudu beramal batak kulo zonan tu zaidan kok iman
Fa'in ja'ata ayana kieu masalahna dona teh berada di cetani lamun berada di awal mah kudu tapi tiba-tiba aya anu seolah-olah seperti tidak beramal padahal dia berada di kumaha tah solusina. Nah fa'in ja'ama kalamun tekan min lisan al-arab saking lisan arab apa mah barang yuhimu kawe cipta apa mah yuhimu kawe cipta apa mah ilgo aha inga ilgo akan hadihil apa ilgo aha inga ilgo akan hadihil apa terjemahkan soklamun datang di kalam arab ada susunan yang memberikan pemahaman atau yang memberikan pemahaman bahwa apal qul itu diilmu padahal berada di awal mutaqaddimatan alaika mutaqaddimatan ale dingin mutaqaddimatan ale dingin awila maka den takwil opo ma maka solusina kudu dita ada apal qul berada di awal ala cerita di hukumna wajib tapi di dilemah seolah-olah diilgo maka solusina wajib dita dengan cara apa ditawil teh ala imari domir jani ngatasi nakdira gendomir ingatasi ngira-ngira domir sya'an. Jadi ketika ada apal qul yang mutasyarif berada di awal kalam tetapi seolah-olah diilgo ilmuwan maka solusina wajib mengira-ngirakan domir saat yang dijadikan sebagai maful awal dan jumlah sesudahnya dijadikan sebagai maful arjuamu lu'an tadamu ngarep-ngarep sapa izun wa mululang ngangen-ngangen sapa izun cek mang syahrul deh aku berharap dan bercita-cita cintanya cepat tiba rasa sayangnya cepat datang anta doing yang tapar opo mawada Tuhan demenembok asma asma iman harap emang syahrul opo mawada Tuhan dan meneneng asma saya berharap dan bercita-cita rasa cintanya tiba rasa sayangnya datang kepada saya seorang Kang Syahrul Tia wama ikholu wama ikholu lan orangnya nazabu isun ingkelakuan tu ikholu berada di mana di awal alam tetapi seolah-olah tidak beramal seolah-olah ilmu maka solusina kudu nyiadakeun pirsa wa ma yaqulu lan orangnya nang sapa ingsun ing kelakuan ladaina iku tetep film saning ingsun ladaina iku tetep film saning ingsun min saking sirawadan tanwilun utawi paparing mana yang jadi contoh yaqulu berada di awal kalam tapi seolah-olah tidak beramal seolah-olah ilmu padahal mah lamun di awal mah kudu beramal maka solusina uwila ala idmari domiri wajib kira-kira gen domir sya'an kumah takdirna batakil maka utai takdire ikumah ikhaluhu ladaina minggitan ilu palhaku maka utiha utawi hadina lapad ikhaluhu iku domir sya'ani ngarana domir sya'an kadu kana nate wa ya uti do mersan iqal maful maful awal walai dana mikitan wilun lanu tela farla dana mikitan wilun ibu jumlatun jumlah fi maudil maful sani ilum pangunan maful sani jadi lamun kitu ma ayam maful awal jeung ayam maful sani eta teh nu kitu ngaranna ber ilmu jadi wahi na izin lan inalam mangsane iki ana domir sya'an wahi na izin lan inalam mangsane iki uwila ala izma domir sya'an fala ilgo amangka orang ana ilgo iku tetep
Lamun maful awal ayat, maful kedua ayat, berarti nu kitu mah ngaranna teh lain il. Atawa solusina teh au ala takdiri lamil ibtida atawa ingatasena diratkeun lam ibtida. Lamun ana apal qulub berada di awal kalam tetapi seolah-olah tidak beramal atau seolah-olah ilgo, maka solusi kedua itu adalah takdirkanlah lam. Kalau takdirkanlah tidak berarti dia namanya di taklek. Ayo taklek teh berarti tidak beramal karena ana mati. Kakau lihat kaza kau di Tuhan tasorongin hulukin ini wajah Tuhan lakun si mati adamu. Kaza kaya kaya mongkon mongkonon kedadian. Kadaka kaya mengkonon-mengkonon kadadian udib tu dan wuruk kita tokrama sopo ingsun. Udib tu dan wuruk kita tokrama sopo ingsun. Seperti itu saya diajari tokrama atasora sehingga dadi atasora sehingga dadi kumin huluki saking pengerti ingsun. Ikumin huluki saking pengerti ingsun apa anis datang mana ingsun. Iku wajah tu namun sopo yang sun. Iku wajah tu namun sopo yang sun. Mila kusi matil adabu. Nakir ku namun saat. Mila kusi mati yaktine utawi dasare pekerti. Yaktine utawi dasare pekerti. Iku al adabu tata krama. Mana yang itu contoh wajah tu teh berada di awal kalam. Tapi seolah-olah dia tidak punya mapul. Berarti seolah-olah ilgo. Padahal lamun berada di awal kalam dia teh kudu beramal. Maka solusine nak dirakeun lam ibtida. Atakdiru teh takdiriku ini wajatu lamila kusyimatil adabu. Jadi fahwa maka utai kaul syair iku min babi ta'lik saking bab ta'lik kata ada mane. Mana mane nak etalam ibtida. Walaisa lan orana napa kaul syariku mimba bilil go fi syain yang siwiji-wiji waza bar lan berpendapat sopal kubiun wata bialang intil til 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 umi kubiun sopal Abu Bakar Az-Zubaydi wa wirulan Abu Bakar Az-Zubaydi ila jawajil kawil mutaqaddimi maring menange ngail goa kenla padekang dingin ila maring jawaji wanang ilgo inga ilgo akan al-mutaqadimi lafad tetapi ilkan dingin jare pendapat ulama kupah dan ulama lain yang ngintil katanya af'alul qulub yang berada di awal itu hukumnya boleh di ilgo karena dia boleh di ilgo atuh pala yang tajuna maka orang butuh sopa kufiun ila ta'wilil baita ini maring na'wil bait loro jadi tepuk di ta'wil deh tidak boleh boleh tidak berah bahan ilmu wa inna maqala lanangin pasin yang andi kamu sani wajah wajil ilgo rupane dawu wajah wajil ilgo liya biya drapon ilingan sopa musani pala anan ilgo a ingata sesata mena ilgo iku laisa ora nana opo ilgo iku bilazimin kelawan kang wajib. Di sini bahasana wajawizil apa wajawizil teh bolehkanlah olehmu ilgo ketika berada bukan pada au. Kenapa bahasana bolehkanlah nya karena mengisyaratkan bahwa ilgo mah hukumnya hanya bo tidak wajib. Laisa bilazimin tidak wajib. Terus kalau tidak wajib teh pikir gimana? Bal huwa baliku tawi ilgo iku jaizun hukume wenang pae sujaza maka nalikane wenang opal ilgo u ilgo jaza maka wenang opal ikmalu mamalaken lamun ilgo teh wenang berarti beramal gewe kama kaya barang takwa damang kang dingin opo ma wahaza lan utawi iki ilgo wahaza lan utawi iki ilgo kang syahrul
Syahrukan. Wahazalan utawi iki ilgo iku bihila bitakliki berbeda kelawan taklek ilgo mah berbeda dengan taklek da ilgo mah hanya sekedar boleh ari taklek mah hukumna fa innahu maka serta mana taklek iku lazimun hukume walihazalan kana iki innahu lazimun kolang adika musani buwal tazimi tahliko beda ai ilgo mah sekadar menang ai talek mah wajib. Makanya musanib mengatakan dengan bahasa wal tazimi tahliko wal tazim lan wajibakan sapa sira taliko ing taklek talik mah hukum nateh wajib. Jadi fayajibu mangka tu wajib apa taliko talek iza wakwa nalikane tumiba badal pilih sawi sepiil iza wakwa nalikane tumiba badal pilih ilam sawi sepiil apa ma'ana piyah satu makna pi ketika setelah piil itu ada mana bi maka eta fiil teh wajib di talek. Apa itu talek? Tarkul amali lafzan duna makna limani'in, meninggalkan amal hanya di dalam segi lafaznya tidak di dalam segi maknanya limani'in karena ada mane. Nah di sini mananya adalah makna fi. Contohnya zonantu ma zaidun qaimun, zonantu yana sopoy zun ma zaidun orana naute mang jayadi kai pahalu kai pahule iku qaimun wong kang ada gitu tuh. Zonantu dalam keadaan dita wajib ditaklek nate, wajib dibatalkan amalna, tapi hanya dalam segi lafaznya. Kenapa? Karena ada mane. Mana manenya? Mana? Wa inna fi nomor kedua inna fi mane nate adalah inna fi nau alim tu in zaidun qaimun alim tu yakinakan siapa yang sun in zaidun orang anak utemang jadiku koimun wong kang adeg eta lapat alim tu eta tedi taklek arana sebab ada mane namanya inna fi. Wa masalu lang gawe contoh sapa ulama lahu mari inna fi. Wa masalu lang gawe contoh sapa ulama lahu mari inna fi biqauli ta'ala wa tazunnuna illa bistum illa qalila wa tazunnuna lan yanno sapa sira kabeh illa bistum ora ana tetapi sapa sira kabeh illa bistum ora ana manggon sapa sira kabeh illa qalila angin setitik. Wa qala lan ngandika sapa ba'dhum sebagian ulama laisa ora ono bahasa iki qaulu ta'ala laisa orna puhaza iki qawlu ta'ala wa tazunnuna ta'a iku min babi ta'liki setengah saking bab ta'lik pesa ini wiji-wiji di anna syarta ta'lik karena satam nasyarata ta'lik iku anau satam na kelakuan iku iza huzi panalikane dan buang iku iza huzi panalikane dan buang upan mu'aliku para buat ta'lik opoan mu'aliku para petalik dasar lato makang wasani dasar lato makang wasani opoan amil amil alama yang atas lapas badahu sa'wise mu'alik bayan zibu makang anasobakan opo amil mapula ini nahu zonantu ma'zaidun ko'imun tak siri tak syarat na tak lekmah. Ketika maneknya dibuang maka dia bisa berzonantu mazaidun qaimun lafaz zonantu tidak beramal dalam segi lafaznya karena ada mana maneknya yakni ma. Nah, ketika maneknya dibuang falau hazabta maka lamun ngabuang sapa sira falau hazabta maka lamun ngabuang sapa sira ngabuang kana manek tadi buang ma ing huruf ma
Lakulta maka yakin yang ucap sapa sira zonantu zaidan qaiman. Mane hilang maka dia kembali bisa sedangkan wal ayatul karimah lan uti ayat kang mulia nyatane wa tazunnuna illa bistum illa qalila iku layata atau ragampang fiha ilam al ayatul karimah. Iku layata atau ragampang fiha ilam al ayatul karimah obo zalika mengkonon-mengkonon tasallatul amil li'annaka karena satemene sira li'annaka karena satemene sira iku law hazab dalamun ngabuang sapa sira al-mu'alliqa ing para bota'lek al-mu'alliqa ing para bota'lek wa wa'ati mu'allik iku in labadhi iku in inna bilam ya tasallat maka orang wasai apa tazununa labata zununa ala labistum ing atas labat labistum izla yukalu kana ora den usapakan apa wata zununa ala bistum haka zaha eling eling kaza kaya iki zamanya na sopa hazal kailu wala ala ulan mana-mana waza iku mohalipun kang nulayani iku mohalipun kang nulayani lima maring barang wakan utema iku kal mujma'i kaya kang den sepakati para ulama ofa alai al iku kalau mujma'i kaya kangen sepakati para ulama wa'ali al min anahu saking satemene kelakuan min anahu saking satemene kelakuan iku la yustarutu raden syaratakan bitalik apa hadha syaratu ikhlas syarat al-lazi kang zakarun utur sopa qail zakarun utur sopa qail hu'ing hadha syaratu wa tamsilun nahwin lan utai nyonto akane pira-pira ulama nahwu lan utawi nyonto akene pira-pira ulama nauli talik karwe talek bil ayatil karimah kelawan ayat kang mulia wa syibihya lan syibih ayatil karimah iku ya syadu nyakseni apa tamzil iku ya syadu nyakseni lizali iku ya syadu nyakseni apa tamzil lizali karo mengkong-mengkong hazal qail wa kazali karang kaya mengkong-mengkong talek yu'allaku dan talek yu'allaku dan talek apaan filo kalimat fi'il nomor 3 nih idha waku'an alikan itu mibah badahu sawise fi'il idha waku'an alikan itu mibah badahu sawise fi'il pola nabiya lakna nomor ketiga ketika fi'il itu diikuti oleh lakna nabi itu disebut nama nih lakna nabi teh nahudhana tu'lar zaidun qaimun lafaz zonantu tidak beramal dalam segi lafaznya karena ada manek mana manenya la nabi wa aula mungkin tidak tahu lamim tidak wala amrun wa aul teh wala muridilan lamim tidak nauzonantu la zaidun qaimun nomor berapa nomor 3. Nomor 3 udah tadi la nabi sekarang lamim tidak asal nomor 4 lamim tidak nau zonantu la zaidun qaimun lafa zonantu tidak bisa beramal karena ada manek mana maneknya lamim tidak awlamul qasam atawlam qasam nomor 5 lam qasam nahu alim tu layakumanna zaidun alim tu ngeyakinakan sopa insun layaku mana yakin bakal ngadep temenan sapa Zaidun Mas Zaid di situ ada manek mana maneknya lam kosam walam yaulan orang milang-milang walam yaulan orang milang-milang haing lam kosam lan orang milang-milang haing lam kosam sapa Harun wong suji sapa Harun wong suji minan nahwiyina saking pira-pira ulama nahwu minal mu'alliqati saking pira-pira para bota'lek tapi tidak ada satupun ulama nahwu yang menghitung lam kosam sebagai ada ta'lek para bota'lek wal istifham dan utawi istifham wal istifham ulan istifham nomor berikutnya istifham nomor 6 istifham manek itu nomor 6 adalah istifham walau ulan iku tetap per istifham suarun utai pira-pira suar contoh salah sun kang telu al-ula uti kang pertama iku ayaku layan ta'o anafa hadul mapula ini salah sun yang mapuloro iku isma istifham min isim istifham nau alim tu
ayyuhum abuka alim turu sapa ingsun ngyakinaken sapa ingsun ayyaum ingdi utawi kaum kabeh ingdi utawi kaum kabeh ku abuka bapak sira azania tu tekan kabeh iku ayang kula yantan apa istifham iku mutafan dan itu patakan ilas wilas mistifham man izim mistifham nau awu nau alim tu gula nau alim tu gula mu ayyihim abuka wasan satu dikangkap ini ku antar hula yang taman jing alih ing atas ibulam apa ada tul istifam ada istifam alim tu azaidun indah kam amrun wa alim tu hal zaidun qaimun am amrun li ilmir alimun iku kadwe madi alima kang tudu makna waruh iku kadwe madine alima kang tudu makna waruh wazoni tuhaman lan zona kang tudu makna nyipta wazonin lan zoni tuhaman kang tudu makna nyipta jadi alima yang bimana mengetahui dan zona yang bimana ittiham mencurigai tak dia tun utai muta'adi liwahidin maring mapul siji tak dia tun utai muta'adi liwahidin maring mapul siji kumul tazamatun dan wajibakan opo tak dia gitu tak jadi iza kana nalikane ana opo alima lafaz alima iku bimana arofa kalau ngaku mana arofa ketika lafaz alima bukan bimana yakin tapi bimana arofa kenal maka ta'adat maka muta'adi wa lima ilal mapulin wahidin maring mapul kang suwiji kakaulika alim tu zaidan saya kenal zaidan ing mas zaid aku kenal zaid alimanya bimana aropa ay arop tu tegasnya kenal sapa yang sunu ing mang zaid wa min hulan iku setengah saking alima bimakna aropa kauluhu tawi pengandikani Allah Ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wallahu lanu tegusti Allah iku akhrajang atuakan syafalakum ing sirakabeh kum ing sirak Allah mengeluarkan kalian semua min butuni ummahatikum saking pira-pira wetenge mboke sirakabeh saking pira-pira weteng boke sira kabeh la ta'lamuna hale ora kenal sapa sira syai'an ing suwiji wiji ora weruh sapa sira syai'an ing suwiji wiji kamu tidak mengetahui sesuatu kabeh bocah kang dilahirkan begitu lahir cuma bisa menangis orang Arab begitu lahir cuma bisa menangis orang Amerika begitu lahir cuma bisa menangis orang Mesir begitu lahir cuma bisa menangis tidak langsung bertanya kaifa fulak ada wakazalika langkah yang mengkon-mengkon izakana wakazalika langkah yang mengkon-mengkon alimah iza kana talikane ana wa kazalika kan mengkon-mengkon ta'adat ila mapulin wahid iza kana talikane ana apa zona la zona iku bimana ittahama kalau mana mencurigai ta'adat maka muta'adi apa la pada zona ila mapulin wahidin maring mapul kang siji la zona ketika bimana ittahama mencurigai kakaulika zonan tu zaidan saya mendu mencurigai mas jahid ayat itaham tu tegasnya nyipta siapa yang sunu ing mas jahid wa minulan iku setengah saking zona bimana itahama
wa min ulangi tang saking zona bimana itama kaulu ta'ala wa ma huwa alal ghaibi wizanin dan orang utai Gusti Allah alal ghaibi ngatasnya gaib iki iku bizaninin kelawan kang iku bizaninin kelawan kang ipta wali ro'a lan kadu lapat ro'a arru'ya wali ro'a arru'ya lan kadu ro'a kang tudu makna ngimpi in lan maring ro'a kang tudu makna ngimpi inwi nyumbangsakan siapa sirah inwi nyumbangsakan siapa sirah maing amal li alima kang tetep padua lafaz alima taliba mapula ini halekan memlima pulor min koblu saking sadurunga alima irfania min koblu saking sadurunga alima irfan intama subangsa opo ma jadi iza kanat nalikane ana oporo ala padroiku hilmiyatan tutumana ngimpi aili ruya tegese kadua ngimpi bilmana milam turu ketika ro'an menunjuk menunjukkan makna mim bita adat makamu ta'adi opo lapad ro'a ta'adat makamu ta'adi opo lapad ro'a ilal makuleni maring makuloro kama ta'ada kaya oleh muta'adi ilaihi ma maring makuleni opo alima lafaz alima al-mazkuru wa tukang dan tutur min qablu saking sadurunge alima bimana irfan min qablu saking sadurunge alima bimana irfan maka ro'a yang bimakna mimpi itu hukumnya muta'adi seperti lafaz alima yang dibahas sebelum alima irfan nyata alima yang bimana yakin wa ila hazalan marihiki wa ila hazalan marihiki ta'ada bilal makulah ini asyara isyara musanib bi qawlihi wa li ro'ar runya in mi'ai unsub tegasanya bangsa dan sapasira li ro'a kadwe lapad ro'a li ro'a kadwe lapad ro'a allati kang masdarwa utai masdarlati kuar ru'ya ru'ya nyubangsakan maing hukum nyubangsakan maing hukum nusibakang dan subangsakan opoma nusibakang dan subangsakan opoma li alima kadwe lapar alima al-muta'adiya kang muta'adi lasnaini maring mapuloro pambaro maka gawe tabir musonib anil hilmiah saking hilmiah bimaklan barang zukiro kang witen tutur opoma li'anna ru'ya kana satemen ru'ya ngimpi wiku wa'ing kana telang senajan ana apa ru'ya iku takwa utumi bapak li'anna ru'ya kana satemen ru'ya wa'ing kana telang senajan ana apa ru'ya iku takwa utumi bapak ru'ya masdaron halina li masdar li'kwai li'ro'a karulain li'ro'a ay al-hilmiya kan bangsa ngimpi pa'iku pal masyuru maka utikang masyuriku kaunuha ana ne'ro'a iku masdaron masdar laha kawe ro'a hilmiah wa misal istimali ro'a hilmiah lan utai contoh gunakan ro'a hilmiah muta'adiyatan oleh kang muta'adi contoh penggunaan ro'a yang bimana mimpi yang muta'adi terhadap bama'pul iku qawluhu ta'ala contohnya ala firmani Allah ta'ala inni arani asiru khamra inni satemene ingsun iku arani ngali sapa ingsun ing awak ingsun atau ngimpi akan sapa ingsun ing awak ingsun asiru ingkang meras sapa ingsun khamran ing arak palya mangka utia iku mapul awal wa asiran telapan asiru khamra iku jumlatun jumlah fi maudil mapul sani lempangkoran mapul kangka pindo wa kadzalika lan iku kaya mongkon-mongkon kaulu ta'ala kauluhu utawi pengandikane ki syair Abu Hanasin yu'arrikuni wa tolku wa ammarun wa awwanatan usala Abu Hanasin utawi Abu Hanas iku yu'arriku muliakan sapa Abu Hanas ni isun wa talqu lan ki tolak
wa amalan fi amar wa awanatan lan ilam si jemangsa usala kiai usal arahum ngimpi akan sapa yang sunum kabeh arahum ngimpi akan sapa yang sunum kabeh rup koti ingkang dadi konco ingsun rup koti ingkang dadi konco ingsun hatta iza tajapa sehingga nalikan yang penggang hatta iza tajapa sehingga nalikan yang penggang opalail upengi wanjir jalalan ilang opalail lan ilang opalail injir jalan kalau ilang temenan iza tumadakan ana uta ingsun iku kan lazi kaya wong ya jadi kang lumaku sopa lazi liwardin karena kani liwardin karena kani ila alin maring ndok amon amon ila alin maring ndok amon amon param yudrik maka ora namo sopa lazi balalaning telas palhau maka utiha wal mimu lan mimpi arahum inam lapas arahum iku al maful awal maful awal warup kuati ilangu tilapan sepati wayar kuati kual makul sani makul sani wala tujiz wabu'ala bisawab.